Beberapa hari lepas, aku ada baca satu statement dekat Facebook yang berlega-lega di newsfeed Facebook aku yang menyatakan iPhone adalah best gaming phone. Statement tersebut berbunyi macam ni. PSA, sorry to break the news but the best gaming phone will always be iPhone. So, sedialah kumpul duit dan bekerja keras. Terima kasih. Satu kenyataan yang paling berani. Dan itu sukar untuk dipertahankan, Datuk. Aku sebenarnya tak kenal pun siapa yang tulis tu, tapi bila aku go through dia punya Facebook timeline, so yang aku dapat tahu yang dia merupakan seorang jurnalis untuk esports. So dia ni somebody lah dalam arena gaming, mobile gaming apa semua tu. Tapi dia punya reaction pada statement tu bukanlah satu reaction yang senang, yang mana orang ada yang sindir, ada yang peli, ada yang gelak. So sebenarnya tak ada masalah dengan kenyataan tu. Nak setuju boleh, tak setuju pun tak boleh, tak ada masalah. Cuma kita nyatakan ketidaksetujuan dengan cara yang lebih berhemah. Secara asasnya, aku memang tak setuju dengan statement tu atas beberapa faktor yang aku rasakan konkret. Sebab aku pernah pakai gaming phone dan daily driver aku sekarang pun adalah iPhone 11 Pro. Pertama sekali, kita kena tahu yang phone ada beberapa pengkelasan dan kategori. Kalau kereta pun ada, kereta ataupun kenderaan empat roda pun ada pengkelasan macam sedan, SUV, MPV dan sebagainya. Phone pun macam tu juga. Phone kita boleh tengok beberapa kategori, antaranya adalah phone kelas pertengahan, kelas bawah ataupun entry level. Ini adalah phone yang paling bawah yang ditawarkan dengan harga yang mampu milik dan spek yang ditawarkan pun bukanlah tinggi. Jadi kita tak boleh nak expect lebih pada phone ni, tapi nak buat WhatsApp call dan tugas-tugas yang ringan tu tak ada masalah. Cuma kalau kita nak main game yang berat macam COD Mobile, PUBG Mobile tu memang akan ada masalah lah, sebab grafik pun tak cantik dan boleh lag. Biasa lag lah, itulah antara kelemahan phone entry level ni. Spek pun memang tak berkuasa. Dan seterusnya adalah phone kelas pertengahan. Pertengahan pun kita boleh tengok ada dua pecahan. Satu pertengahan yang biasa, satu lagi pertengahan premium. Pertengahan biasa ni, kita tengok contohnya macam Redmi Note 7, Redmi Note 8, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A30, itu contoh pun kelas pertengahan yang biasa. Satu lagi pecahan adalah kelas pertengahan premium. Ataupun senang cerita, dia separuh premium lah. Performance memang padu, dengan spek yang ditawarkan pun memang cantik, harga sedikit mahal. Dan build quality pun hampir-hampir boleh katakan sama macam flagship. Cuma performance tak akan sama lah macam flagship. Contohnya yang kita boleh tahu pertengahan premium ni adalah Mi 90, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A80. Ni merupakan pun kelas pertengahan premium yang kita hampir-hampir sama dengan kelas flagship. Okey, kelas yang paling tinggi adalah kita panggil flagship. Flagship ni merupakan phone, maksud dia phone yang paling power, paling utama yang dikeluarkan oleh satu-satu company phone tu. Contohnya macam Mi 9, OnePlus 7T Pro dan Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 dan juga iPhone 11 Pro. Ini merupakan satu kategori flagship. Dan flagship pun ada satu lagi pecahan, iaitu gaming flagship. Sebab sekarang ni dah ada demand untuk mobile gaming, so gaming phone ada punya kategori dia, iaitu flagship yang kategori gaming. Contohnya Black Shark 2, Black Shark 2 Pro, Nubia Red Magic, Asus ROG phone 2 dan beberapa phone lain, tak banyak lah punya model-model gaming phone ni. So dari sini kita dapatlah kita tahu bahawa iPhone 11 khususnya bukanlah sebuah gaming phone. So macam mana kita nak katakan iPhone ni adalah sebuah best gaming phone? Sebab dia bukan gaming phone, dia adalah flagship biasa je, bukan flagship gaming. So macam mana nak katakan best gaming phone? So memang dah tak layak dah dekat situ. So yang kedua adalah apa ciri-ciri gaming yang kita boleh katakan dia best, tapi apa ciri-ciri gaming yang dibawa? Contohnya macam
Black Shark tu ada low latency screen, screen memang tepat. ROG ada aksesori yang gila-gila punya, ada 3 USB port, ada apa joystick yang gila punya best kiri kanan. Dan Nubia Red Magic ada built-in kipas turbina dalam phone untuk jadikan phone tu lebih sejuk. Asus ROG pun ada liquid coolant untuk sejukkan phone. iPhone, apa ciri-ciri istimewa gaming yang iPhone bawa? Tak ada. Dan kalau kita tengok lagi, kita perhatikan lagi, gaming phone ni ada RGB light. Semua phone gaming ada RGB light yang kita boleh tengok macam apa tu, lampu raya tu bersinar-sinar, berkilat-kilat, berkilat-kilat warna pelangi apa semua tu. Tapi iPhone ada, iPhone cuma ada ni logo iPhone ni, dan juga boba tea ni. So memang tak ada ciri-ciri gaming yang kita boleh katakan ia adalah sebuah gaming phone ataupun best gaming phone. Aku pernah pakai Black Shark 2 dan Black Shark 2 Pro, dan sekarang daily driver aku adalah iPhone 11 Pro. Memang daily driver aku buat main game, aku buat macam lah semua. Memang ni adalah phone utama aku. Jadi aku memang dapat rasakan user experience aku main game di antara Black Shark 2 dengan iPhone 11 Pro ni memang sangat-sangat beza. So dari situ, dari experience aku sendiri, aku katakan ini adalah bukan best phone lah. So tak ada ciri-ciri gaming yang iPhone bawa. So macam mana kita nak nobatkan iPhone sebagai sebuah best gaming phone? Dan perkara yang amat penting bagi sesebuah gaming adalah gaming mode. Di mana kalau kita tengok Asus ROG, dia ada X mode, Black Shark, ada Shark Space. Yang mana gaming mode ni kita boleh tweak gaming game tu dalam mode tu lah. Contohnya macam kita boleh tetapkan kualiti audio dalam game macam mana, dia punya screen macam mana. Contoh macam Black Shark, kita boleh terangkan area-area yang gelap dalam game tu, macam PUBG Mobile kita main, contohnya musuh kita boleh nampak dan gelap. So itu adalah satu ciri yang sangat-sangat penting untuk kita kelaskan phone tersebut adalah sebuah gaming phone. So aku main, sepanjang aku main game menggunakan iPhone, memang tak ada langsung ciri-ciri tersebut yang boleh kita kategorikan sebagai gaming phone. So memang user experience memang jauh-jauh berbeza sekali di antara Black Shark khususnya dengan iPhone 11 Pro. Dan satu lagi, ada orang bagi tahu dia bersetujulah dengan pendapat saudari ni. Dia kata banyak e-sport atlet pakai iPhone. So itu dah menunjukkan iPhone adalah sebuah best gaming phone. So aku tak ada masalah kalau dia nak bersetuju. So itu pendapat dia lah. Tapi itu bukanlah satu kayu ukur yang mengatakan iPhone adalah sebuah best gaming phone. Sebab mungkin atlet tersebut dia pakai iPhone sebagai daily driver. So sebab tu mungkin dia tak beli phone lain. So itu bukanlah kayu ukur untuk kita katakan iPhone adalah best gaming phone. Jadi sebenarnya aku bukanlah nak katakan iPhone ni tak boleh main game. Aku pun main game pakai iPhone juga. Tapi boleh nak main game. Cumanya nak katakan best gaming phone tu memang jauh sekali. Memang bukanlah. Tapi boleh main game, performance pun memang padu. Aku main tak ada masalah, tak ada lag, grafik pun cantik. Tapi taklah secantik Black Shark 2 Pro punya grafik. Warna Black Shark 2 Pro punya grafik memang pop. Yang ni ada macam pudar-pudar sikit. So itu expected lah sebab dia bukan gaming phone. So itu saja aku membel petang ni. Kalau korang setuju ataupun tak setuju, boleh komen kat bawah. Tak ada masalah kalau korang nak setuju dengan aku pun, tak ada masalah. Tak setuju pun tak ada masalah. Sebab inilah pendapat peribadi dan user experience aku sendiri. So insyaAllah kita berjumpa pada lagi, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.